sistem tulisannya yang dia masukkan, dia punya angin ke engine. Assalamualaikum, oke, jumpa lagi di FGR Channel. Oke, hari ini untuk coba Bulletproof 1.6. Oke, kalau ada warning engine ada di seputar ini, ada lebih baiknya kita ni diagnose dulu, cek untuk mengetahui apa permasalahannya. Oke, selepas si Daniel cek, so keluar ada code P2188. Oke, kita ni boleh search masuk arah Google. Arah Google sekarang ada beritahu apa maksudnya code P2188 atau oke. Di sini sekarang kita ni boleh cek ada yang beritahu apa simptomnya, apa cause-nya. So sana boleh kita baca apa yang perlu kita ganti, apa yang perlu kita buat. Oke. Lepas ini kami akan tunjukkan satu video. Oke, si Daniel akan menerangkan lagi apa maksud kod P2188. Tadi yang aku cekkan yang kita punya oxygen sensor bank 1. Okey. Okey, lepas tu ani mau ganti. Okey. Dan ani max sensor ani mau diserviskan. Ani mau servis saja. Ya, mau servis saja. Dan lepas tu yang kita punya total body ani mau dibersihkan lagi. Total body pun mau servis. So ani mau tak ada kamar. Total body servis. Ani servis, and then oxygen sensor mau tukar. Yang sistem suri ani yang dia masukkan dia punya angin ke engine terlalu tinggi. Angin terlalu tinggi, lebih angin lah. Lebih angin. Okey. Soalnya yang pakai cek tadi ya. Oh. Okey. Bah. Satu sajalah tiga barang. Okey. Okey, thank you. Thank you. Buat servis dia punya total body, soalnya total body. Dia punya total body so kamar sudah. Okey. And then ganti dia punya oxygen sensor. Soalnya oxygen sensor dia pakai 4 pin. And then servis punya map sensor, ini map sensornya. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Semoga bermanfaat. Itulah sedikit penerangan mengenai warning engine. Jika tadi ada warning engine macam mana, ada baiknya kata ni cek diagnose dulu untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.